Respons positif mimpi SBY, Jokowi, itu mimpi kita semua. Presiden Joko Widodo menyatakan, mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, soal kebersamaan para presiden dan mantan presiden adalah hal yang baik. Adapun mimpi itu dicuitkan oleh SBY melalui akun Twitternya pada Senin, 19 Juni 2023. "Ya bagus," kata Jokowi di Gresik, Selasa, 20 Juni 2023. Jokowi pun mengaku bahwa dirinya bermimpi agar presiden dan mantan presiden dapat bekerja sama membangun negara Indonesia. "Kalau presiden-presiden, mantan presiden, itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, yaitu mimpi kita. Mimpi kita semuanya," kata Jokowi. Sebelumnya, Presiden ke-6 RI SBY mengungkapkan mimpi bahwa melakukan perjalanan menggunakan kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Cerita itu disampaikan SBY melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono, pada Senin, 19 Juni 2023. "Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya, kami bertiga menuju Stasiun Gambir," tulis SBY. Di Stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai," kata dia lagi. Ia kemudian turun di Solo bersama Jokowi dan melanjutkan bus ke Pacitan, Jawa Timur. Sedangkan Megawati tetap berada di dalam kereta karena hendak berkunjung ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Dihubungi terpisah, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan, mimpi SBY merupakan sebuah harapan untuk masa yang akan datang. Meski tak mengetahui kapan mimpi itu terjadi, Syarief menuturkan, SBY ingin komunikasi dengan Jokowi dan Megawati berjalan lancar.